Dari area Boroksa, Jaka Tingkir mendapat bantuan pasukan gerilyawan. Arya Boroksa juga menyarankan kepada Jaka Tingkir untuk menemui Kebu Andanu, seorang pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawata. Jaka Tingkir sangat berterima kasih atas semua bantuan dari Arya Boroksa. Namun Jaka Tingkir tidak langsung ke Pegunungan Prawata, dia ingin berziarah ke patilasan Raja Terakhir Majapahit, Brawijaya V atau Bri Kertabumi. Patilasan tersebut terletak di Alas Ketonggo atau Hutan Ketonggo. Pada zaman sekarang, Alas Ketonggo terletak di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Alas Ketonggo dikenal dengan nama